Cepat, cepat. Aku dah lambat. Aku dah pesan daripada semalam. Jangan lambat. Cepat, cepat. Cepat, cepat. Lah, apa halnya budak-budak ni? Apa lagi masalah kau ni? Aduh, hari dah nak cerah kau pula ada pula tertinggal. Ish, Adam ni kan. Apa lagi, Ma? Hei. Apa masalah ni kau? Bekal Pak Su tertinggal. Oh, okey, cepat, 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 cepat. Cepat, cepat, cepat. Aku dah lambat dah ni. Tak nak bersama-sama kasut. Berapa lama kau nak pakai kasut? Aku tanya. Cepat. Cepat, 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 cepat. Pintu, pintu! Kali dah aku cakap pintu. Cepat. Kau pun nak tunggu abang kau. Cepat. Balik. Adam, bawa basikal tu elok kan jatuh budak-budak tu. Ya Allah, sabar je lah dengan si Adam ni. Ya Allah, ya Tuhan, selamatkanlah cucu-cucu aku tu, ya Allah. Ada, tak siap lagi ke? Bersolek lama sangat macam nak pergi screen test studio Jalan Ampas. Jika harus ku bersabar dengan segala derita, ku terima. Jika pahitnya terasa bagai di penjara tanpa bicara, ku rela. Cinta akan ku mengasihimu. Tengoklah macam mana. Kalau aku ingat aku datang ambil, aku letak aku pandai-pandai ke orang lah balik macam mana pun. Pasu tak ambil. Semalam pun kita tunggu lama. Manalah aku nak ingat. Malam pun aku sedar-sedar pukul 3. Tu pun nasib baik kawan aku. Dia tunjuk jam kat handphone dia. Aku mana ada handphone. Gabut aku dengan handphone tu. Tak apa lambat tu. Kita orang masih gila tau. Wei Dam,
Aku berapa kau sampai ni, Dam? Alah, kau ni bisinglah. Aku dah sampai lah ni. Eh, kan aku dah pesan suruh kau datang awal. Aku dah pergi hantar bini aku pergi check up. Kalau aku datang lambat, kau tahulah kelintu ramai orang. Kau fikir pasal bini kau je. Aku fikir pasal budak-budak tu. Aku lambat ni sebab budak-budak tu lah lembab. Okeylah. Eh, ni kejap. Jam tu aku dah beli. Kau belilah bateri pula. Takkanlah semua aku nak payung. Lagi satu jam tu, bila dah bergerak, kau bawa-bawa lah selalu tengok jam tu. Baru kau tahu hargai masa. Kalau nak lagi senang, aku gantung jam tu kat leher kau ni. Apa kau nak jalan? 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 Sekarang jalan? Okey. Jalan? Okey, okey, okey. Aku ingat aku seorang je banyak cakap. Engkau pun banyak cakap lah. Gerak luar. Geraklah. Apa lama nak gerak lagi? Sedap ke? Tak baik macam tu. Itu kan rezeki. Ini merindu kat rumah kita, eh? Ma, Ma tahu tak? Kalau abang ada pilihan, abang pun tak nak duduk rumah pasu. Abang rumah kita, sekolah KKL, kawan-kawan kita ke sana. Abang, tak sangka kan hidup kita dah berubah. Tahu sekarang nak ingat aku? Tak susah mau cari aku? Mama cakap tak sulah satu-satunya waris kita orang. Arwah Umi selalu cerita pasal Pak Su. Pak Su baik. Kau tak tahu apa jadi antara aku dan Mama. Kau tak pandai-pandai cakap. Kau tu budak lagi. Kami tahu kami tak dapat nak beli hati Pak Su. Cuma kami mengharapkan kasih sayang dia daripada Pak Su. Kasih sayang? Aku sendiri pun tak pernah jumpa kasih sayang. Tak pergi angkat beg kau naik atas. Cepatlah! Tak apa. Macam mana nak bagi Pak Su sayang kita? InsyaAllah, Pak Su tu baik. Mungkin ada sebab lain dia yang kita macam tu. Kan? Ambil yakinlah dia akan berubah. Tapi yang penting, kita kena usaha untuk tak susahkan Pak Su, okey? Lagi mampu berjalan, terangilah gelap.
lupa nak hantar makanan lah. Kita masak nak? Tapi sebelum tu kita kena mandi. Lepas tu solat eh. Iman nak tunggu abang masak? Iman ingat tak Umi ajar dulu? Sadaqallahul Azim. Ima, ingat tak? Tadi kan kita baca surah Yusuf kan? Ingat tak masa dulu Umi pernah cerita pasal kisah Nabi Yusuf kena buang dalam perigi untuk sorong-sorong? Walid kata, setiap kali kita diuji, pasti Allah akan tolong kita. Tapi kan kita ada Pak Su. Pak Su pun sudah nak jaga kita. Balik ke? Ya, aku nak keluar. Aku nak soalan di dalam. Ni kedai yang aku selalu beli nasi tu tutup pula hari ni. Aku ada beli barang kedai, ada roti. Kalau kau lapar makan lah. Tak apa Pak Su. Ali dah masak nasi goreng tu. Pak Su makanlah dulu. Kau masak ni? Haa, masak. Ada racun tak? Sama macam nasi goreng mak masak. Dia ajar anak dia goreng nasi yang macam mak selalu masak rupanya. Kekalkan prestasi dan perisaan tahun ini. Alhamdulillah. Macam itulah kalau Allah uji kita ada masalah, pelajaran yang menentukan. Ya. InsyaAllah, cikgu, kita orang akan belajar sungguh-sungguh. Kita orang takkan susah memaksa. Ada pandangnya. Ibu ramai diri. Ni, Pak Su korang sebangga dengan korang ni. Tapi... maaflah cikgu, ibu pun cikgu minta minggu lepas tu tak boleh bayar lagi lah sebab aku minta kat Pak Su. Cikgu dah bayar dah. Ish, cikgu ni selalu bayar guna duit cikgu. Macam mana kita nak bayar balik? Kalau tak boleh bayar dengan duit, bayar dengan kasih sayang. Sayanglah cikgu. Suruh Pak Su korang kahwin. Ada orang jaga korang. Kan best kalau cikgu jadi mak su kita. Kecil-kecil dah pandai sakat orang siapa ajar ni. Kecil-kecil dah pandai. Dah sangat ke kalau cikgu jadi mak su korang? Best. Cikgu pun rasa macam best.
Dah habis dah kedai mulut tu. Anak. Lagi lah. Tak best lah macam ni. Tak ada beban batu di galas. Mana cukup lauk pun. Gaji pun lagi 2 hari. Lantaklah, makan je lah apa yang ada. Apalah yang degil sangat kau, Dam? Ikut je lah apa salahnya. Apa lagi kau tak puas hati dengan hidup aku, Kak? Kau dah ada semua, Kak. Hidup kau sempurna. Aku ni lainlah. Apa pun tak ada apa-apa ke dana. Sebab akak ada semuanya lah. Akak nak kau ikut akak duduk dekat KL. Kau faham tak? Tak payah. Kalau aku duduk dengan kau, nanti senanglah kau nak halau aku macam sampah. Kak, kau tu ada otak. Betul tak? Belajar tinggi. Lainlah macam aku, tak payah belajar kan? Kau ada semua. Aku ni apa? Kutu kampung ni pun. Apa fikiran kau sampai ke situ? Akak tak pernah terfikir pun nak cakap adik akak sendiri macam tu tau. Dalam kalang kau. Dam, sekarang ni akak cuma fikir pasal kau aja. Kita ni dah tak ada mak bapak. Kita hidup berdua. Apa salahnya kau ikut akak balik KL? Kalau kau tak nak duduk, akak tak apa. Akak sewakan kau rumah lain. Janji kau dengan akak duduk dekat KL. Tak payahlah kau nak buat baik dengan aku, Kak. Tak payah. Kau jaga keluarga kau. Kau jaga laki kau jaga anak kau. Kau tak payah risau pasal aku. Biarlah aku mati reput dalam rumah pusaka ni. Sebab apa ni rumah mak aku? Rumah mak kau juga. Suka hati kau lah kau nak apa-apa buat. Apalah kau ni? Kau memang tak datang rumah aku. Tapi kau hantar anak kau. Dah jadi tanggungjawab aku pula dah. Mari-mari, Cik Adik. Mari-mari, Cik A.
abang. Mari kita berdendang si pinang muda. Hey, mari-mari cik adik. Mari-mari cik abang. Menyanyilah, menarilah sila pinang muda. Ahahai sila pinang muda. Pam 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 pam. Hui, wahai cik adik, abang nak tahu apakah ubatnya hatiku yang rindu? Apakah ubatnya hatiku yang rindu? Apakah ubatnya? Ah, memanglah rindu. Apa lagi tunggu? Pergilah balik. Tak sempat makan lah. Sikit. Alamak, si Min baru mau joget posu sudah pulang dah. Kacau daun dah. Sekarang? Duduklah, apa mau bikin lagi dah. Nasib badanlah labu. Itu macam mari kita sental lah. Hai, nasib badan. Mari-mari, cik adik. Mari-mari, cik abang. Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor. Ada? Turun sarapan, nanti lambat. Budak ni. Dah? Ya, mak. Bau macam mana nak kurus ni. Dulu muka ni cengkung. Macam tu tahu tak? Yelah tu. Yang kau terjenguk-jenguk tu kenapa? Kau tengok siapa? Pak cunya ke? Atau anak buahnya? Ada-ada aja barang beli ni. Kita tengok anak-anak buahnya lah. Dah ke sekolah ke? Belum. Dah pergi sekolah dah. Kau tu yang lembab, bersiap. Bukan main lagi mengalahkan Puan Sri Saloma. Nasib baik tak payah pakai cucuk sanggul bagai. Kalau bercucuk sanggul, ginilah. Anak-anak, ini huruf apa? Dia ada kepala, belakangnya ada ekor, duduk atas tanah. Huruf apa kak ini anak-anak? Cikgu, itu maknanya jin ada jambul, kakinya pendek, ekornya kembang. Anak ni hodoh benar jinnya ya anak-anak. Ni, kau ni nanti balik bawa lah budak-budak tu. Kalau nak harapkan si Adam tu, kalau diingat dia pergi ambil lah. Kau tidak budak-budak tu jalan kaki je lah. Mak, bukan tak nak tolong, mak. Kalau kita tolong nanti balik, pengusul ni nampak kita yang kena marah, mak. Ada. Kalau kita nak tolong orang kan, kita tolong je. Pedulikan apa orang cakap. Kita buat hanya kerana Allah. Kita bantu je budak-budak tu semampu kita, sedaya upaya kita. Mak bukan apa. Tak tahan tengok. Semalam budak-budak tu berjalan, basah kuyup dalam hujan. Ya Allah, ya ke, mak? Yelah. Astagfirullahalazim. Mak, orang dah cakap dah tunggu orang. Diorang tak tunggu. Diorang main balik je. Kita ada mesyuarat. Macam mana? Yalah, budak-budak tu berdikari. Tak nak nyesalkan orang. Sial mak, kecil-kecil dah kena berdikari. Apalah nasib. Itulah ketentuan Allah yang kita tak tahu. Tapi kita kena yakinlah yang Allah tu maha menjaga. Apalagi makanlah. Baiklah, Kak Salma. Nanti kita bawa anak-anak poksunya pulang sekali-kali-kali ya, jendera. Mia,
Orang ni pasal lah tak kejut aku. Aku lambat hari ni. Kalau pakcik kat aku merah, aku kena potong gaji. Aku potong duit belanja korang. Kau ni pun satu lah. Apa masalah korang? Siang-siang tak nak buat kerja sekolah. Habis tu siang kau pergi lepak dekat rumah Mak Siti. Berjoget. Mak kau memang kaki joget dah. Aku nak pesan dengan korang. Jangan nempik, menumpang dekat rumah orang meminta. Walaupun aku ni tak ada duit, aku berusaha untuk cari duit untuk bagi makan korang dua. Jangan meminta. Faham? Minta maaf Pak Su. Tadi kita orang dah kejut. Tapi Pak Su tak bangun. Yang kau tak kejut aku sampai aku bangun, kenapa? Mama dengan Ali pergi solat subuh dulu. Lepas tu kita orang habis solat, tengok Pak Su tak bangun lagi. Pak Su, hari ni kita kena balik sendiri ke? Suka hati kau nak balik macam mana pun. Kenapa Pak Su tak ambil kita orang? Eh, suka hati akulah aku nak ambil kau ke tak? Pergi masuk. Kerantan dan emas pahang di jangkung tap mengapang. Jangan lompok pang emas. Memajukan pentadbiran negeri. Kau pergi mana lepas sekolah? Pergi main bola. Oh, main bola. Cantik, cantik. Habis itu apa? Aku kena cuci baju kau. Aku orang gaji kau. Dengar. Esok lepas sekolah ke kau tak ada apa-apa, kau duduk rumah. Pak Ustaz pergi mana? Ada. Esok aku nak pergi London. Lepas tu aku pergi Paris. Lepas tu aku pergi Portugal. Kau nak ikut? Adalah tahu pasal aktiviti ke. Betul cakap, bang. Tak payah pergi jauh-jauh. Macam gunung ke, main rakit ke, main di sungai ke. Kan best? Kau nak panjang gunung. Kau nak cari apa atas gunung? Kau cari putih gunung ledang? Putih gunung ledang tak ada. Dah mati lah. Aku dah bawa lari. Kau nak macam-macam. Sekarang ni, aku nak buat kerja sekolah ni cepat-cepat. Kau cuting apa ni? Buat cepat-cepat. Lepas tu makan. Lepas makan tidur. Aku nak cuci baju. Aku kan orang gaji kau. Kau jangan macam-macam. Banyak gunung. Kau main bola, baju kotor. Kau cuci sendiri. Kalau dirama tak cukup, baju aku pun kau cuci. Bola kan? Jaga. B. Korang, nanti kau nak pergi mana, Tak pergi mana-mana. Duduk kat kampung dengan Pak Su saya je. Saya akan ikut Daddy pergi Itali. Tadi jangan lupa beli hadiah tau. Mestilah saya akan beli hadiah untuk korang. Terima kasih. Wah, bestnya korang dapat pergi luar negara. Ima pun dah puaskan masuk luar negara. Masuk dulu. Umi dengan Walid ada. Wah, mak ayah awak orang kaya. Tapi saya baliklah. Kenapa awak duduk di sini dengan Pak Su? Kenapa tak ajak Pak Su balik KL? Saya memang suka duduk kampung pun dengan Pak Su. Oh, untunglah ada Pak Su. Tak apalah, tak payah cuti jauh-jauh. Cuti kat kampung ni boleh je. Nanti petang nanti kita main kat sawah tau. Okey. Au. Okey, apakah sistem pemerintahan yang diperkenalkan oleh tamadun Yunani? A. Monarki. B. Pak Su! Pak Su nak pergi mancing? Taklah! Main snooker! Bestnya Pak Su! Bolehlah Emang ikut! Suka hati kau lah kau nak ikut. Tapi kau kena ingat, dia tak seronok lah macam Disneyland yang korang selalu pergi tu. Korang orang kaya. Aku ni lain lah, memang dah biasa dengan benda-benda tu. Dengan nyamuk, pacat, lintah semua. Boleh ke?
mengenai orang kaya dengan orang miskin. Nak pergi mancing. Bila Ima berkenalan dengan Linta. Tengok macam biasa je, dia peganglah. Kau punya belagak makin lama makin aku tengok je. Ni sekarang ni suka hari aku pagi kau. Suka hati kau nak ikut cepat sikit. Kata nak makan panci Ima. Abang, abang dah berikan lah. Abang dah berikan. Abang dah berikan lah. Tolonglah, Pak Su. Takkan tu pun tak henti aku juga nak kena ajar. Tak, kau nak ikut pancing dah. Nak ikut, Pak Su. Aku tak henti. Sini kau. Yang kali nak belajar pancing, nak belajar dengan ni. Nah, tofu pancing. Ah. Kalau kau kesian kau nak makan apa? Ini kan makanan. Nah, kau cupi duduk rumah Mak Siti tu. Kau tengok kau menyanyi tu. Boleh dapat kenyang ke? Nah, buka. Buka. Tak nak. Tak pandai. Tak pandai. Tak pandai. Tak nak. Laki dia pun takut. Sini aku ajar. Ini ikan dia. Alangkah indah di waktu pagi, burung bersiul menyanyi-nyanyi. Alangkah indah di waktu pagi. Mana budak-budak ni pergi? Tak bangun tidur lagi ke? Kalau keluar ke mana? Kan hari Minggu ni. Pak Su, bila Pak Su nak kahwin? Malas aku fikir. Engkau tu budak kecil lah. Tak payah tanya aku lah pasal kahwin ke apa. Pak Su, Pak Su kahwin lah dengan cikgu. Kau gila aku nak kahwin dengan dia. Dia tu cikgu, aku kerja Pak Gad je. Mana dia mau je dekat aku. Dia dah ada power kot. Apa salahnya kerja guard? Halal kan? Betul kata Ima. Asalkan hati baik. Dia tu memanglah baik hati. Habis tu aku ni, baik ke? Kalau macam tu berangai je. Astaghfirullahalazim. Jawablah salam dulu. Waalaikumsalam. Nah, kek pisang dibeli dengan penuh kasih sayang untuk awak. Awak suka kan? Ni kek pisang ni. Ini kek pisang kau cakap. Ni. Kau tengok cacing aku lagi selera daripada kek pisang kau. Kalau kau rasa kau nak beli kek pisang ni nak ambil hati aku, tak payahlah kau simpan lah. Tak pun kau bagi ikan makan kau. Baik. Tak bersyukur, eh? Cubalah cakap tu elok-elok sikit. Tak boleh ke benda yang keluar daripada mulut tu menyedapkan hati? Ni kaum hawa tau punya jaga hati ni. Buat apa kau cakap baik-baik? Kau aku dapat apa? Ada, tak payah cakap. Kalau tak tahu cakap, tak payah cakap. Tak, kau cakap dengan aku. Aku cakap lah dengan kau. Kau tak ikut Kak Nadia. Kau elok ikut Kak Nadia. Asal kau pun tak suka tengok muka aku kat sini. Kalau kau tak suka tengok muka aku, kau pergilah balik rumah kau. Aku datang sini. Aku nak pancing sini pun kau sibuk. Suka hati akulah aku nak duduk sini pun. Saya tahu awak sakit. Sakit sangat rindu Kak Ruah kan? Lama awak jaga dia. Bila tak ada awak sunyi, Tun.
Tapi sebenarnya kita ni memang sorang-sorang. Daripada kita beranak keluar daripada perut ibu kita, kita sorang-sorang. Nanti bila kita nak balik pada Allah SWT, sorang-sorang juga dalam kubur, Cik Abang. Jadi kalau sunyi, doalah. Minta Allah tu tenangkan jiwa. Tak payahlah marah-marah. Kau cakap senanglah. Orang macam kau doa tak apalah tuan boleh dengar. Kalau aku doa, nak dengar ke? Masya Allah, astagfirullahalazim mulut tu. Adam, kita ni sama je. Status kita hamba Allah. Faham tak? Okeylah, kalau tak faham sangat, perumpamaan dia adalah... Contoh eh, contoh. Masa arwah ibu awak ada. Bila awak marah, awak baran tiba-tiba, awak tangkap ikan tak dapat, awak bengang, awak mengadu dekat ibu awak, awak rasa lega betul? Padahal ibu awak tak dapat selesaikan masalah awak pun. Sebab apa? Sebab apa? Manalah aku tahu kenapa. Aku baling juga kau dalam air ni. Sebab adanya kasih sayang. Itu baru kasih sayang seorang ibu pada anak. Awak dah rasa tenang sangat macam tu. Cuba awak bayangkan kasih sayang Allah SWT kepada awak. Jadi bila rasa rindu dekat arwah ibu, solat, doa, minta kat Allah SWT, minta awak tenang. Apa? Saya dah nak balik universiti. Baliklah. Jaga diri. Jaga diri untuk saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semalam Pak Su tu sebenarnya baik. Cuma kalau dia marah tu macam tak tentu pasal. Agaknya Pak Su ada masalah kot. Kalau macam tu, kita kena buat sesuatu benda yang boleh gembirakan Pak Su. Kita pergi hal aja, mesti jadi gembira, kan?
Dia marah. Dia marah. Cukup, Mas. Kita ingat kita nak songkar barang ni. Eh. Buka kain Pak Su tu. Pak Su punya kan? Dia tak semarah. Ya. Berani dia potong gaji aku. Buang aja punya majikan. Ada dia potong gaji aku. Ingat aku suka-suka datang lambat. Aku pun ada masalah. Tak boleh fikir sungguh. Ni sebab muka orang tu. Masalah. Kau nak buat jam ni kenapa? Dah. Daripada kau lepaskan kemahalan kau kat sini, baik kau pergi balik. Eh? Sini kau dah habis kan? Esok jangan lupa datang awal. Ada ke suka-suka potong? Kalau sikit dia potong tak apa juga. Ke hati dia nak potong? Dia tak fikir ke? Cukup ke tak cukup makanan? Ah, guna kami majikan. Bersepah rumah habis tu nak kena kemas aku. Esok bangun sekolah lambat, aku yang kena marah, aku yang kena potong gaji. Macam tu. Minta maaf, Pak Su. InsyaAllah kita akan cuba bangun awal esok. Sedap mulut kau je sembuh. Apa lagi kau nak cakap? Disebabkan korang dua, tengok ni. Aku kena potong gaji. Mulai pada hari esok, kau nak pergi sekolah, kau jalan, kau merangkak. Tak payah cari aku. Iman janji, Iman takkan suruh aku Paksu lagi. Biarlah kau. Tak apa, esok kita pergi sekolah sama-sama jalan kaki, eh? Cik Salma, ingat Abang Ramli kah? Abang Sudin kah? Abang Aziz kah? Tu, budak-budak tu, kesian nasib mereka. Hai, Nadia. Kau sikit punya baik, tapi adik kau punya perangai, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Rahman, ya Rahim. Satukanlah kembali hati keluarga ini, ya Allah. Dan masukkanlah rasa kasih di hati Adam terhadap anak-anak ini. Amin. Sampai hati dia orang Siti. Sampai hati dia cakap saya macam itu. Mak Siti tak rasa ada maksud kenapa yang dia cakap tu. Mungkin dia tengah keliru sekarang ni. Maklumlah, mak kamu kan baru meninggal. Dia rasa sedih tu. Saya cuma ajak dia duduk dengan saya saja. Salahkah? Tak salahlah bagi dia. Tapi untuk dia mendengar, tegur dia saja. Saya tak tahulah, Mak Siti. Apa yang dia benci sangat dengan saya? Apa yang dia dendam sangat dengan saya? Saya ni satu-satunya kakak dia, Mak Siti. Dia yakinlah, insyaAllah. Dan segala dendam di hatinya
doakan terbaik untuk dia. Kita lari pagi rumah, mesti dia tak kisah, kan? Tak baik cakap macam tu. Kan Pak Su adik ni, kan Umi selalu cerita pasal Pak Su, dia baik. Ini kan cerita lain. Umi pernah cerita dulu, Pak Su selalu carikan Umi buah jambu batu dekat kubur Cina. Lepas tu, Umi cerita lagi, ada pada satu hari tu, Pak Su kena kejar dengan anjing. Pak Su sayang, kenapa dia boleh jadi marah? Kita doa sama-sama nanti, eh? Ha. Semoga Pak Su akan sayang kita. Abang, kita nak beli hadiah apa kat Pak Su? Kita beli topi? Topi? Pak Su kan ada banyak topi. Kalau kita beli macam biasa, Jepang. Kita nak beli apa? Ha, bang, Ima tahu, Ima tahu, Ima tahu. Apa dia? Bag. Bag? Eh, Pak Su bukan jenis yang suka jalan-jalan. Dia jalan-jalan pun dekat kawasan sawah padi, dekat sungai, dekat kawasan kampung je. Ima tahu, Ima tahu. Kita beli barang yang beli ubah hidup Pak Su. Okey, apa dia? Jam. Tapi kenapa jam? Pak Su kan selalu bangun lambat sebab tak ada jam. Bila ada jam, bolehlah dia tengok selalu. Bulan lepas ni dia lebih menghargai masa. Tapi kan, kita kena kumpul duit sebab jam tu mahal. Abang, jom kita kumpul duit. Kita cari kerja. Kita nak kerja apa, eh? Abang, ingat tak? Kita kerja bas tu. Okey? Okey, jom kita balik. Suku roti kat ni jiran kita. Memang tunggu kita datang ke nak duduk sama-sama? Ambil anak-anak tak tadi? Tahulah, dia orang balik lah kot. Balik sendirilah. Tak. Wah, macam tu je cakap. Kenapa tak ambil peduli langsung pasal dia orang? Susah sangat ke? Dia orang tu dah besar dah, dah boleh berjalan. Dah makan pun sendiri bukannya aku suap. Suka hati dia orang. Nak balik macam mana pun. Ya Allah, ruginya lah. Budak-budak tu dapat posu hati kering. Macam ikan kering, ikan kering yang lagi kering. Hati dia lagi kering. Tak tahu nak cakap geram. Susah sangat ke nak sayang dia orang? Kau pernah nampak ke hati aku kering ke tak? Nampakkan daripada muka. Aku nak jaga macam mana lagi? Ini cara aku jaga. Biarlah cara aku jaga macam ni. Mana boleh sama dengan arwah mak bapak dia orang jaga. Kau ni pun. Budak-budak tu tak nak kemewahan apa-apa pun daripada awak. Mereka cuma perlukan kasih sayang. Susah sangat kena bagi. Aku nak dia orang tu berdikari. Macam mana aku berdikari? Aku tak pernah mengharapkan siapa-siapa pun untuk aku dapat minum segelas kopi O ni. Aku dah minta duit kau. Aku dah minta duit pakcik tu. Tak ada kan? Tak, masalahnya saya tak nampak pun budak-budak tu susah kawak tau. Langsung tak. Diorang pandai berdikari.
Awak dah tak ada mak bapak, tahu tak? Dia cuma ada awak je. Sayanglah diorang. Eh, kau cakap senanglah. Cuba kalau engkau yang jaga. Eh, kalau kita dapat hak penjagaan, memang kita dah jaga dah lah. Elah macamlah aku tak tahu. Engkau sebenarnya nak jaga budak-budak tu sebab engkau nak tibai duit insurans dia orang kan? Ah, aku tahu. Memang kau nak pau duit insurans dia orang je. Ya Allah, apa benda pula sampai ke situ eh? Iyalah. Eh, kalau kau nak mengharapkan duit insurans tu tak payahlah. Kau lupakanlah. Sebab aku tengok dia punya surat-surat nak kena tulis tu, aku bonek pening. Aku tak tahu lah orang bijak macam kau mungkinlah. Diam. Tak, kenapa ada masalah apa dalam kepala otak awak dari dulu daripada kecil? Bila kita borak, awak kan sempang-sempang, awak yang salah, nanti awak yang marah, saya yang kena. Sakit eh? Eh, malas dah cakap dengan dia ni. Eh, kau tak payah nak malas dah cakap dengan aku. Aku pun tak tahu ingin nak cakap dengan kau. Banyak lagi meja dekat sana tu. Kau boleh pergi duduk sana. Aku duduk sini. Aku tengok-tengok wrestling. Jangan sampai saya wrestling awak kat sini. Kalau macam ni lah perangai awak. Sampai kesudah, sampai ketua kerepot pun duduklah seorang-seorang minum kopi. Tak siapa nak kawan dengan awak. Tak apalah. Banyak lagi kau boleh berkawan. Apa? Tak ada siapa nak kawan dengan awak. Sebab hati awak kering. Cubalah bagi sikit ruang kat hati tu. Izinkan orang yang sayang awak bagi kasih sayang ke awak. Susah ke? Eh, dengar sini, sini. Pandang saya. Apa kau ingat aku pekak pandang tak dengar? Pandang saya. Aku pandang. Pandang. Ha. Kalau ia pun hati tu pernah sakit, hancur disebabkan kisah silam. Dan saya sendiri. Dan disebabkan benda yang lepas tu hancur impian awak. Tak kisahkan dia sendiri. Tak ada impian eh. Impian tu mungkin milik kita. Tapi kau jangan lupa, takdir tu tetap milik Allah. Awak jangan lupa, takdir Allah boleh berubah dengan doa awak. Jadi, jangan tinggal surat. Buka diri tu untuk terima kasih sayang sekeliling awak. Janganlah hati batu sangat. Dalam muka macam batu, hati pun batu. Tak siapa nak kawan dengan awak. Tumpah air aku. Biarlah tumpah, kenapa? Eh, kau ni kan, aku nak pesan satu benda. Apa pesan sekarang? Kau jangan tak sampai... Tak payah tunjuk, Okey, kau jangan aku sampai... Aku kat sini. Kau jangan sampai satu hari... Ya, tiba-tiba kau bangun, kau jadi bini aku. Masa tu kau jangan menyesal. Ha! Takut aku yang menyesal. Jalan. Pergi. Kau nak beli apa tadi kat Mak Ngong kan? Pergi. Kau nak dengar sekali. Tapi lah aku nak tengok wrestling. Aku rasa kan, kalau kau jaga anak buah kau dengan baik, hati kau mesti gembira dah. Mana kau tahu aku tak jaga dengan baik? Aku dah buat semua dah. Ah, yelah kau. Ya, tapi kadang-kadang tu ada lah bagi aku naik angin. Sebab? Sebab apa? Sebagai ego kan? Kau tak faham tadi. Eh, Dam. Aku kenal kau dah lama dah. Aku dah masak dengan kau. Kak Nadia tu aku kenal juga. Baik juga orang dia. Yang aku tak faham, kenapa perangai kau sekarang jadi macam ni? Yelah, Kak Nadia tu baik kan? Aku jahat. Dah, bukan tu maksud aku. Maksud aku, kau kena terima anak dia dengan baik. Di, aku tak boleh paksa orang terima cara aku. Dan aku pun tak boleh paksa diri aku terima cara orang. Suka hati akulah aku nak hidup macam mana sekalipun. Aku tak kacau orang apa. Aku nak beli nasi bungkus ni. Kau nak aku tak apa? Ha, boleh lah. Tengah lapar juga. Kumpul dia banyak-banyak, beli hadiah untuk Pak Su. Apa kata kita tak payah kerja cuci pinggan? Kita dah ada kerja.
Jika harusku bersabar dengan segala derita, ku terima. Jika pahitnya terasa bagai di penjara tanpa bicara, ku rela. Cinta akan ku mengasihimu sehingga nadiku tiada lagi berlagu. Andai rembulan tidak lagi mampu berjaya, terangilah gelapku walau dalam gelita. Dengarkanlah aku, jiwaku terus untukmu. Jual tinta ni kat sini. Kamu kutip semua tin ni. Kamu dah buat apa? Mak ayah kau orang mana? Kamu keluarkan duit? Tak adalah bang. Kita saja je nak cari duit, nak beli mainan. Haa, kami nak beli mainan. Masya-Allah budak dorang ni bagus tu, tak nak susahkan mak ayah je nak beli mainan je. Ya bang. Bertuah mak ayah kau orang ni. Tak apa. Bagi abang kira dulu. Nanti abang bagi tahu apa dapat ya.
Mana kau pergi? Satu hari aku cari korang dua. Menyusahkan hidup aku. Minta maaf, Pak Su. Tadi dekat mana? Selalunya kau buat kerja rumah dengan si Wadah. Ini sampai malam baru kau balik. Kau jangan tipu aku, ha? Kau cakap dengan aku betul-betul. Mana kau pergi? Kau tengok baju kau. Ni baju sekolah ke? Aku tak nampak pun ni macam baju sekolah. Lebih baik kau cakap dengan aku. Mana kau pergi, aku yakin kau tak main dekat dengan kampung ni. Kau pergi mana? Cakap betul-betul. Mana kau pergi? Tadi kita main kat tepi sungai. Lepas tu aku jatuh sebab kelah baju kau. Kau belajar ke luar negara. Jadi mak suruh akak gadai tanah tu. Kau nak jual tanah ni, nak buat belanja kau pergi belajar luar negara. Eh? Ambil lah! Ambil! Semua benda kau nak ambil, kau ambil! Aku kau tak payah risau. Biar aku bodoh macam ni. Aku duduk tepi sungai. Aku duduk tepi jalan. Memang itu je yang aku layak. Itu je yang aku layak. Dah, bagilah akak pergi belajar dulu. Akak janji dengan Adam. Nanti akak dah habis belajar, akak berjaya, akak datang sini, akak hantar Adam nak belajar kat mana pun tak apa. Ni dah masuk 4 kali dah. 4 kali kau penting diri kau. Kau nak masuk universiti, kau masuk. Kau ambil master, kau ambil degree, kau ambil PhD. Lepas tu kau jadi apa? Jadi duta. Baik kau duduk luar negara tu je puas hati. Eh, kak, aku tak teringin pula. Eh, kau ingat ni aku cakap kan? Sebab kau, aku sumpah aku tak teringin pun nak belajar. Semua pasal kau lah. Dam. Fikir pasal dia je. Asyik-asyik semua dia. Jual lah semua benda kau nak jual. Kau jual lah. Thank you.
meeting dulu. Nanti kita cari jalan. Tapi kita kena cepat. Kalau lambat, nanti Pak Su sampai rumah dulu, dia mengamuk. Ima tak nak kena marah dengan Pak Su. Ima, kita kena cari kedai jam. Tapi apa tak nampaklah kedai jam kat sini. Kita kena juga cari kedai jam. Fatimah! Pekak apa budak-budak ni? Mana dia? Fatimah! Ali! Mana dia? Dari sekolah tak ada. Kasut tak ada. Merayau je. Fatimah! Ali! Nak kena budak-budak ni? Mana pergi merayau ni? Rumah sebelah ni ke? Untuk... Tak balik. Tak mau balik. Nak kena lah dia orang ni semua dengan aku. Ha? Tak ada tempat lain lah ni. Berjoget rumah Mak Siti ni. Mak Siti! Ayah Cik Siti. Mak Siti! Umpan banyak murah. Adah! Namanya susah. Mak Siti! Jalan tutup mata. Mak Siti! Wadah! Adam sampai rumah aku macam nak roboh je ke buat ni kenapa? Apa hal? Yelah kalau Mak Siti pasang lagu kuat macam tu, bom meletup rumah ni pun boleh dengar ke apa? Eh tak, Mak Siti, budak-budak tu ada kat dalam tak? Eh, yang kau cari anak-anak sedara kau kat rumah aku apa pasal? Yelah sebab tak ada kat rumah aku, aku tanyalah mana tahu dia ada kat rumah Mak Siti ke? Tak ada, daripada semalam tak nampak Adam. Mana pula pergi budak-budak ni? Eh, mana boleh tak sampai lagi? Mak, pagi tadi, orang suruh diorang tunggu balik sekali. Ali cakap, tak boleh cikgu, nak balik awal ada hal, kata dia. Cari betul-betul. Depan ke, belakang ke? Kalau aku tahu dia ada kat depan rumah aku ke, aku tak datanglah sini cari. Dia orang faham tak kau ni? Eh, susahlah cakap dengan kau ni. Masih mati. Cakap, sakit hati aku lagi ada. Ima, cuba tengok tu. Cantik kan? Tapi mahal lah. Adik nak pergi jam untuk siapa? Pak Su saya. Itu Pak Su. Yang ni? Ha, yang tu, yang tu. Yang ni? Hmm. Okay. Macam ni? Ha. Tengok dulu, bah. Ha, mahal sangatlah, bang. Saya ada... Saya ni je, bang. Berapa tu, dek? RM60 macam tu. RM60. Kalau macam tu, awak ambil je ni. Yang ni sesuai untuk Pak Su awak. Tapi, tak ada kotak lah. Kotak? Nanti abang sediakan untuk adik. Okey? Kalau macam tu, kita belilah. Ambil ni, eh. RM60. Ah, tapi kita kena balik cepat. Hari dia nak gelap. Nanti Pak Su mengamuk. Mesti Pak Su suka, kan? Sabar ni nak beri kat Pak Su. Jangan-jangan betul lah dia orang ni lari pada rumah. Menyesal pula aku tak jaga dia orang betul-betul. Kalau jadi apa-apa macam mana? Selamatkanlah anak-anak buah aku. Adam? Budak-budak dah balik? Belum lagi. Elok kau buat laporan polis. Eh, tak boleh, Mak. Belum 24 jam. Hah? Ni, ikut saya cari dua naik kereta sekarang. Ah, elok juga pergi. Mak tunggu di rumah. Apa-apa, cepat-cepat beritahu. Ah, boleh. Jom sekarang. Mak, budak-budak sampai tak cepat, Mak. Mak, jangan dekat luar lama sangat. Tak apa. Mak, bas yang nak balik ke rumah kita dah tak ada lah. Kita
kilo berjalan kaki ni. Kan jauh. Abang tahu aku jalan. Ada satu je jalan untuk rumah Pak Su. Kita kena lalu kawasan sawah padi. Lepas tu ada sungai. Kat situ kita dah boleh cam. Cam? Macam mana? Cam kan dah malam. Memang takutlah, Bob. Baik, kita balik. Nanti Pak Su mengamuk. Ingat tak pesan Umi? Ingat? Kalau kita ada rasa takut, kita kena ingat Allah. Allah sentiasa ada dengan kita. Jom kita pergi surah. Tahulah nasib dia orang nanti. Memang nak mengamuk je kecil. Tak sedar lagi. Allah dah uji macam ni budak ni tak balik-balik lagi. Sampai dah malam macam ni. Patutnya awak kena ada rasa. Bila jumpa diorang, awak nak sayang diorang. Memang nak mengamuk je kecil. Tak benar. Apa pula salah aku? Apa yang aku buat salah? Aku jaga dia orang ni pun. Apa yang tak kena lagi? Sayang tu tak ada. Kasih sayang macam mana lagi lah. Bagi cukup lah dekat tu. Dekat sekolah tak ada. Dekat air terjun sana tu pun tak ada. Kampung dah cari mana budak-budak ni. Allah, risau saya lah. Takkan apa-apa jadi kat luar. Hati-hati, Mak. Abang, kita macam salah jalan lah. Gelap, bunga takut. Tak, tak, tak. Betul. Dekat depan tu ada jalan besar. Okey? Jom. Hati-hati, eh? Hati-hati, Mak. Eh, Bang, jalan besar lah. Kan Abang dah cakap. Jom, cepat. Dah bersyukur sikit. Kau lah sekolah aku lah. Mengajar ibu aku. Tu. Oh, tu budak-budak tu kan? Ha. Ya Allah. Ha. Cepatlah sikit. Engkau ni pun. Sabarlah. Korang-orang pergi mana? Daripada petang tadi aku cari korang. Pergi mana? Ni apa benda ni? Apa benda ni?
Astagfirullahaladzim. Kau cakap dengan aku mana kau curi? Pak Su jangan pukul aku. Kami tak curi. Kau ingat aku bodoh ke? Ha? Siapa nak bagi dengan kau benda macam ni? Kau cakap dengan aku, kau mana ada duit nak beli? Bang. Kau jangan. Kamu dengar. Pak Su jangan pukul aku. Astagfirullahaladzim. Adam, Adam, kita dah jumpa dia, bersyukurlah. Bawa je dah balik apa. Tak bersyukur apa benda je. Kami, aku cari kau daripada petang. Kau tak bagi tahu aku kau mana. Maaf, Pak Su. Kalau selama ni kita menyusahkan Pak Su. Tapi kali ni memang kita orang tak mencuri. Kau memang menyusahkan akulah. Kau cakap aku, siapa nak bagi dengan kau Adam macam tu? Tuan dia. Tapi bukan untuk kita orang. Pak Su. Sampai jadi Pak Su. Sampai jadi Pak Su. Budak-budak dah selamat. Ya Allah. Ni, Adam yang lepas-lepaslah. Tak usah fikir-fikir lagi. Kalau Adam jaga anak-anak arwah dengan baik, insya-Allah dia akan tenang di sana. Tapi aku tak sempat minta maaf dengan dia lah, Siti. Dia dah maafkan kau, Adam. Dia pernah datang kemari cari kau tapi kau tak ada. Masa tu dia datang dengan suami dia. Biasanya kan dia datang seorang-seorang. Tapi bila dia dah tahu yang dia sakit, dia nak kenalkan suami dia dan anak-anaknya pada kau. Kalau jadi apa-apa, senang katanya. Dalam perjalanan balik, mereka kemalangan dan meninggal di tempat kejadian. Dia nak bagi tahu awak yang dia ada kanser otak. Sebab awak tak nak dengar. Tapi kenapa selama ni? Aku tak tahu. Sebab aku ego lah. Sebab aku ego, aku tak nak ambil tahu. Pentingkan diri sendiri. Padanlah dengan muka aku. Tak baik cakap macam tu dah. Pak Su minta maaf ni. Nanti maafkan Pak Su ya. Buka Pak Su. 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 Pak Su. Ibu dan Pak Su. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. So
cantikkan jam tangan palsu. Mestilah cantik. Tengok siapa beli. Sayang palsu.